Halo, okay. Sekarang ni Ellie bersama dengan Pekin Ibrahim. Hai. Hai, apa khabar Ellie? Sihat. Alhamdulillah. Saya sihat. Okay, Pekin, watercycle kuning, watak you? Watak saya tidak banyak beza dengan pewatakan saya sekarang. Cuma bezanya, bila kita diarah, kita akan dapatlah satu bentuk apa yang pengarah nak watak tu. Agak susah sebab pengarahnya sangat terperinci. Dia sedikit apa saja benda kecil pun dia akan tanya kenapa. Proses sepanjang syuting tu bagi saya, saya banyak belajar benda baru. Sebab selalunya saya susah nak jumpa pengarah yang macam kritikal sangat macam ni. So dia very faham dengan naskah dia. Dan saya pun tak dibenarkan nak playback. Yalah, saya trust dia lah. Takkan dia nak capture satu benda yang tak best kan. Dia rasa dia tahu apa dia nak. Dan saya ni tak sabar nak tengok sebenarnya. Pada pendapat you kan sebagai seorang pelakon dalam filem ni, you rasa apa keistimewaan ataupun kelainan Watercycle Kuning ni dengan filem seram yang lain? Cerita ni pernah banyak kita dengar. Karak lah, Johor lah. So pengarah memilih satu cerita yang saya rasa berpotensi untuk difilmkan. Cerita dalam ni memang dia merungkai segala-galanya. Kita sebelum ni tahu hantu tu kacau orang kat highway je. Tapi punca adanya benda tu, apa yang jadi? So dalam cerita ni memang kita gali sampai ke dalam tu lah. Dalam FFM baru ni, you menang. Tahniah kami daripada Oi. So ada orang mempertikaikan karya you, filem arahan you, Mat Motor. So apa you nak cakap dekat orang? Saya memang tak layan sangat sebenarnya apa yang orang cakap ni. Bagi saya, simple je. Kalau saya layan apa orang cakap, bila-bila je kita duduk stres kan. So, diorang cakap apa pun, bukan diorang bagi duit kat saya pun. Bukan diorang ada info dalam hidup saya pun. So, tak penting sangat. Saya fokus apa yang kita move on ke depan. Nak buat lagi ke kara-kara yang bermutu. Maknanya, kalau dah collection tu dapat, alhamdulillah. Maknanya, adalah orang tengok filem saya kan. So, should be okay kot. Saya tak rasa tergilan apalah. Tak ada rasa sedih ke dengan peminat tanah air sendiri yang komen bukan-bukan dengan minat? Jarang lah yang komen negatif. Dalam industri tu adalah. Tapi for me, kalau saya layan orang bodoh dengan saya bodoh. Betul, saya jangan layan. Lepas tu, you akan nak mengarah lagi filem ataupun you akan slow down ke? Saya tengah shooting sekarang ni. Second filem saya yang bertajuk KL Wangan Bikin Gempak. Saya kolaborasi dengan VW International. Ni first local filem yang VW involved 100%. Hari ni kita shoot hari yang ke-25. Ada lagi almost dekat-dekat sebulan. So, dijangka tayang tahun depan lah. InsyaAllah. So lepas menang FFM ni, ada orang cakap you akan lebih demand. Betul ke? Ke biasa-biasa je? Oh, saya memang dah bayar mahal dari dulu ke. Saya tak rasa masalah tu kot. Diorang yang mana ambil saya, diorang tahu apa yang patut diorang buat lah. Okay, hai, saya Pekin. Jangan lupa saksikan filem terbaru saya, Watercycle Kuning, pada 22 September di Pawagam seluruh Malaysia. Support, okay?